Ora shalom, aman amin anami, rosidir was muria, ala live streaming do, kebaktian tadi bagasa manugutun, kami mohon agar handphone di silent paling tidak, dan dimohon untuk tidak membuka YouTube, karena akan menimbulkan feedback kepada saudara-saudara kita yang saat ini berkebaktian di rumah. Mau lihat ya? Adorak so terbuka persaurat tadi bagasan menurutun martang yang mahita di bagasan rohak tadi. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinuji ma dewata situlu sadai na pajupakok kita di Minggu paunopon dung trinitatis on. Iba na do na mga ramoti hita jala na mapermudu hita di bagasan perdalanan ningulutka di sada Minggu naung tabulus. Dewata ma na marsangap disudi panggulmiton ningulutka. Mari te topik ni minggu ta sadarion dipaingot ke hita asa marhadaulaton luhut marpelean tu dewata atong kaharing dasun ma marsobat tu dewata pasahat pelean di bagasan lasmi roha kebar tu pasu-pasu na tajalo. Atong masuk mahita tu pakunguan nabadia tapasada maroha do cikirata lahoma muji dohot pasangapot tuhata situlu sadai marede mahita siap bukwede nomor 10 itu ayat sada dohot ayat dolu. Thank you.
ITIT Gowarni Debata Ama, Dot Gowarni Anak Na Tuhan Yesus Kristus, Dot Gowarni Todi Perbadia Na Tumapa Langit Dot Tanon, Amin. Songono doha tani Tuhan Jehovah, manangise na mamelehon hamal gateon, ido na pasangap ahu jala mapahendalan, asahu patuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. Yang Mahita, Ali Tuhan Dewata Amanami, Nunga Marpungu Hami Dison Diari Na Pinarbadiaanmi, Saibu Hai Ma Pinggol Dohot Rohanami, Asamarlas Niroha Hami Manangyon Hatam Nabadiai, Jalaringgas Hami Manikbangi Dohot Kupeok Hatam Dibagas Rohanami, Asapos Rohanami Martangi Yang Tuho, Kurupi mahami, asau persep hasiang hami akaryari ningolunami napodohi. Saya pamasuk mahami tuhanguluan saliling ni lilingna. Pujon nami mahodisi, marhitehiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede kita bukede nomor 110 sada ayat sada. Sahat Rodi Patik Pau Patkon Patik Perjulu Audu Jahoba Dibatam Ninda Dibatata Dang jadi marakup Ahu Bainomu Dibatam Padua Hon Hotna Dibanua Tongaon Rodi Na Dibagasan Aek Na Ditoru Nitano Yang Gotunggabe Sisobaon Manang Sioloan Patik Patuluhon Dang jadi dohonon kuarni debata yang gosoture dalanna. Aihona uhumna do sugut akan amar sine yang di kuarna. Patik pau patron. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui. Dinaono mari ma ulah hamu nasa si ulaunmu. Alayang kuari papituholi. Ari paradiana ni Jehova dewatamu. Dang jadi homangula anggo dina sadari. Manang anak mupe manang buru, manang naposom lahilahi manang naposom buru-buru. Rodi pinahan, rodi isi ni hutani halak pe namang ibati hutam. Ay di naonomari rodi topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia doiwana diari papituhoni. Dibaheni do upahen na dipasu-pasu debata Jehovah. Hari para dianan naik jala di parbadiai. Songonima sahatna ramang dogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargogo imahami, maulahon naopar topatikmi. Amin. Marede hita bukede nomor 114 ayat 1.
Tato poti madosa tanda godangi tua dupa ne debata martang yang mahita. Ali tuan debata manami pargogo na suatu dosan. Para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujulum manokoti dosa nami na godangi. Tuan debata di partikian na kinoaran tatanan ningulu na iparuon nungaboy behami madalaton panguluan somon na tomak lohat hato tuan ikunuduk dohami tua keaturan na hopartusi asaboy hami madalaton ulaon nami di bagasan lak ngeroha na siakoy alay Tuhan dang haruhisa do behami sian situasi ni panguluan. Kuda ngakak penganggu dohot ragam na asing nuain Tuhan sianuduk ni roha rodohami tua dopamu mangidau asini roham asahoma na mangurupi hami di perdalanan ni ngulunamion unang paloas na hodo dongan nami. Ali Tuhan debata, hodo debata nama masu-masu kami doa akan nanyule ni tangan nami. Hodo debata na parwarhon kami sian ragam di paruk kilon. Songon na pinatupam tu bangsom Israel sian parhatubanan Mesir. Alani do Tuhan ikum marroha hadaulatun kami. Ringgas maksob batu hohohut pasahat pelean di bagasan lakmi roha. Hobar tu pasu-pasu na budalohami. Alahodo na upasu-pasu honi di hami. Alai Tuhan, jut-jut-jut dang huhama deteon hami pasu-pasu mi di ngulunami. Jut-jut-jut dang hupasat hami pilihan nami hobar tu pasu-pasu na budalohami. Jut-jut-jut songon ina nama baru na pasahat pilihan nasian sadok hanguluan na. Alani Tuhan, rodo hami tua dopamu daba dia imang idu asini roham. Sayunang pabali hami siana dopamu. Saito pamahami hobar tolomon di roham. Ali Tuhan debata pargukuna suatu dusan jala amanami. Ujuh hami dokuarmu daba dia alanata gugut hami marniwak dusanami. Saya marasi roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata naga bijol maalani hami. Namate jalan ahihis yang namate. Nama naik tu benua gitang doho mangur dihok kami. Asi roham dihami. Saya patok tong ma dihami roha hama biate otoh. Otoh di perbadia, pangapu di namar sakroka. Pamalu masaluhut na bernit, inahin ibu sanami
Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangudahon lo man roham hodo parhitian ni nasa asini roha sayunang tulak hami saitang iho mahami ho ale di bata ama. Bagani debata para siroha jala perdengan bahasa do Jahuwa laba tarimas jala para siroha godang dang dibahen tu hita hopar tua kadosat jala dang dibaloson tu hita hopar tua kajatota sona sini rohanya mama midakana na asini rohani Jahuwa diakana makadira riban hasangapon mari debata na digijang. Amin. Mari kita buka di nomor 120 sia ayat sada. Hatani debata turpu epistel di minggu paono podung trinitatis sadarion tersurat di Markus 12 ayat 40 sada sahat radia sokop lopat nahudul doibana todokon poti parasian gabi dibereng ma pabayan ni halak namad dabuhon hepeng natu poti i jadi torok do namora namad dabuhon nagudang. Gabe di jo Jesus ma sisi annai ni nama madok nasida situ tu do hatakot tu hamu gumudang do nanida buhon ni nama balu napukusan tu bagasan poti parasiani asa saluhut akka nama de buhon ni masahatna mertua ma akan atu manginon hatani debata jalan nau peoksa. Amin. Mari dehita bukia de nomor 720 ayat sada. Sampai songonah ini ada sedok penidong atas sahapur seaon di sedok portibion rap mahita mandok
au persea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumok palangit dawat prano au persea di Jesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinuboni si Maria na gabi-gabian siato di parbadia adorang suhabubuan ido tuhatta na tumaun na bernit di pengumuman di silatus nama te terpajal di bana di hau kinar silang na tuat tu banua toru dong di tano na mulak mengulu di hari patulu na manaik tu surgo lahudul tu siamun le dewata Jehova amanai pargogo na so hatu dosani bisimai bana pai mamulak sogo tu tanoon mengumumi halak na mengulu Ria atau panialak Kristen akan abadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai nama dok. Mulak mengulu sobat daging mihalak na umate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tim di Hurriata Sadarion Warjolo Pangopulion Nah di hari Selasa tanggal 14 Nunga dipatupa Hurriata Pangopulion keluarga Nyonya Sondang Sihombing Boru Nababan Ruas Sektor 2 Kolose 2 Tikting Naeng Marbagas Tikting Warjolo Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, pukul sia manogot, maringanan di gereja HKBP Cidere, naeng manjalo pasu-pasu parbogason do, rahmanata hutagalung, dohot Kristin Golden Saputri Situmorang. Anggiat ma di pasu-pasu Tuhan, sakap pardongan sari peon nasidan. Tolu, permingguan siaran langsung live streaming. Mulai sadarion di permingguan pukul sia tolu pulu di patupa uji coba siaran langsung live streaming. Naboi di pargunahon ruas lau marminggu di Jabutabek. Opat, permingguan new normal. Mulai minggu na Sabtu jadwal ganup sektor boi tajaha di lembaran titing untuk kita ketahui bersama bagi ruas yang masuk ke dalam ruang kebaktian hanya dari pintu utama dilakukan di tempat masing-masing tidak di pintu depan dan ruas dapat keluar dari pintu samping dimohon ruas selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 5. Ruas napinda mulai sadarion pindah do ruas ni Hurriata Ima keluarga ni Amata Riki Ruben Sahat Parlindungan Siahan Boru Sibarani Dohot Dua Halak Yanak Kon Nasida Nasida Pidatu GKI Cipinang Elok Jakarta Timur Tuhatama Nangaramoti Nasida Di Huriana Imbaru Onom Pertanyangan Sektor Hari Selasa, tanggal 20 Sada Juli, tapatupa pertanyangan sektor di Bagas Tabe. Acara akan dikirim tu WhatsApp grup sektor. Itu.
Rapot Parhalado Resort, Kuluani Hurias Resort, Dohut Sude Pelayan Penuh Waktu. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli, mulai pukul siang Manogot, maringanan di HKBP Limo, di Patupa Rapot Parhalado Resort, Kuluani Hurias Resort, Dohut Sude Pelayan Penuh Waktu, Saresort Cinere. Agenda para foto 5 persiapan sinode distrik Dohot Aka Nasing. Walu. Papumuhon Celengan Sendi. Mulai hari Minggu tanggal 26 Juli Huriata naik Papumuhon Celengan Sendi. Celengani boi tapasahat melalui situa sektor di sosohon tusudir ruas asaboi berperan aktif. Siap, Huria peduli dampak COVID-19. Masa pandemi COVID-19 sudah lebih 4,5 bulan dan hal ini berdampak pada beberapa saudara jemaat kita pada kehidupan kesehariannya. Gereja mengajak seluruh ruas untuk saling tolong-menolong agar bisa melewati masa-masa sulit ini. Informasi lebih detail dapat kita baca pada lembaran Warta Gereja. 10. Hasil rapat kabit MPS, MPSD dari unsur pendeta Kamis 9 Juli 2020 tentang surat Parhalado HKBP Cinere tertanggal 23 Juni 2020 dapat kita baca di Warta Gereja. Parhalado menyambut dan menerima dengan serta jajarannya di Distrik 28 Deboskap dengan harapan kita semua tetap di dalam damai yang dari Kristus. Dan berikutnya akan dibicarakan di Sermon Parhalado untuk 11. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado AKBP Cinere, pasahaton selamat ulang tahun untuk akaruas na marulang tahun di Bagasan Saningguon. Akaguar nasida boi taida ditikting sadarion. Hatani debata nagabe renungan tunasida tarsurat di Pesalmen 42 ayat 6. Tung nabalga do akka jadi-jadianmu ale Jahoba bagasi tutu do akka pikiranmu. Tikting na asing nasu jina ahon doho tikting parhepengon taida maksongon na tarsurat di lembaran tikting sadarion. Parhalado mandok mauliate tusude ruasna pasahaton pelean bulanan hamaliaton perpuluhon kas diakoni kas pembangunan gereja dohot kas peduli kasih COVID-19. Songon nima tikting masa dohot panungguli di kebaktiata di Bagasan Tikion. Saya di pasu-pasu tuhatama kaka ulaon na Tapatupa di Huriana, Butiban. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang sungguh baik, terima kasih banyak Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat, sukacita untuk bersekutu memuliakan namamu. Terima kasih atas semua perlindungan dan kasih setiamu kepada kami ya Bapa. Pada saat ini pandemi COVID-19 begitu nyata di kehidupan kami. Kami memohon Engkau ya Bapa, dalam waktu segera
Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit. Tolong Engkau jamah, Engkau tilik, berikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang akan melangsungkan pernikahan. Engkau pimpin Bapa persiapan supaya acara dapat berlangsung dengan baik dan kesiapan hati kedua mempelai dan juga kesiapan dua keluarga tersebut. Saat ini kami juga berdoa buat anak kami yang baru masuk ke kelas pendidikan yang baru. Tolong Kau pimpin anak-anak kami Bapa supaya pendidikan yang ditempuh dapat diselesaikan dengan baik. Bapa yang Maha Baik, adapun rencana rapat Parhalado Uluani Hurias Resort maupun acara sinode distrik yang akan berlangsung, tolong Kau pimpin, Kau sertai supaya acara dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang baik di mata Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Tolong ampuni kami Bapa, kami banyak melakukan kesalahan yang menyakiti hati-Mu. Ampuni kami, ampuni keluarga kami, dan bimbing kami semua satu persatu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga mohon kiranya Kau turunkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami satu persatu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap napas kehidupan kami, langkah kami, bantu kami mengisi waktu yang Engkau percayakan kepada kami, supaya kami dapat melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan kekal, kami alaskan doa ini. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka Genom Sarap Hidup Lalu ayat tadi. Yang Mahita. Tutu doa le Tuhan Yesus sirokop jala sipalua hami, narodo hamin waing tujolom, naing membeke hatam naulei. Jalan yang kucapkan hami hatami ale Tuhan tu bagasan rohan nabibe. Alani ale Tuhan mangidu hami, asa pasu-pasuanmu rohan nang pikiran nami, asa boy diatusi hami jala diulah hami hatami di bagasan parmolon nabibe. Mulai tema Tuhan, amin. Horas. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna amang inang. Macelas do rohata ala boi hita muse pajupang di Minggu paonopon dung trinita. Langsung suang-suang ini tim na paradehon live streaming di hita saluhutna anggiat ma boi pahembakon pakobasion ni huriata di Portibion. Nang songoni horas ma dihamu amanami inanami na bergabung dot hami di son sieta laho maddalani ari-arita di samingguan. Na paduahon na manginang adorang hupasahat jamitata tusadarion
Tama dohami mandok mauliate tuhamu amanami inanami huria HKBP Cinere ala di bulan toluna lewat borhat dohami tu kantor pusat HKBP lahu mandohoti ujian penerimaan calon pandita di HKBP. Jala puji Tuhan lulus dohami sonari ngaresmi BGB sahalak calon pandita di huria HKBP. Sonari paimahon jadwal pembinaan nama dohot paimahon penempatan. Jadi mauliate mahupasat kami tuhamu amanami inanami bitang yang muna di dukungan muna saya tu hatta mana mamasu-masu hita saluhutna. Sonari tabukka mawi belta nagabe turpuk jamita di hita di sadarion imana tersurat di buku 5 Musa biddu 16 ayat 10 tolu rodi ayat 10 itu. 5 Musa 16 manang ulangan 16 ayat 10 tolu rodi ayat 10 itu. Hujahahon madihita saluhutna tapayuti hutma di bagasan rohat kabe. Hari raya parlape-lapean. Ikun marah hari raya parlape-lapean ho pituari lelengna. Ia dung dipapungu ho pargue sian pardegianmu dohot sian pangilanganmu. Jala ikon marlas niroha ho di ari rayamu. Songoni ho dohot anakmu, dohot borung, dohot naposom bawa, dohot naposom paropuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dagdanak natading dilapin, dohot paropuan nama balu di bagasan akka hutamu. Ikon pituari leleng naho marari raya di Jahoba debatam, di inganan sipiliton ni Jahoba. Ai pasu-pasu ni Jahoba debatam maho disaluhut gogo ni tanomu, dohot disaluhut pulaun ni tanganmu. Dibaheni, ikon marlas niroha situtuho. Ikon tolu hali di bagasan sataon ron nasa bawa di tonga-tongamu, tua dopan ni dohot di hari raya minggu, dohot di hari raya parlape-lapean. Jaladang jadi rumar botiro manangise tua dopan ni Jahoba. Ganuk tahe marburu tuna tarlehon tanganna. Hobar tu pasu-pasu naung nilehon ni Jahoba debatam tuho. Ia disadarion ima hadaulaton dohot pelean tu Jahoba. Manang ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Jadi adong dua hal nanaing guru honota sian turpukon sadarion amang inang. Ima hadaulaton do manang ibadah dohot pelean manang persembahan. Jalam molo tapa manat musya di bibelta adong madisi namar goar judul ni perikop. Imana dicetak tebal manang dibol tersurat do disi ari raya parlape-lapean. Alai molo dibuak kamu do bibel bahasa Indonesia di padomu doi sian ayat naparjolo 1 ayat 10 itu di goari madisi tiga hari raya utama. Tolu hari raya utama. Jadi tolu hari raya on, ima tolu hari raya wajib. Di halak Yahudi, manang di bangso Israel. On ma puncak las niroha di nasida amang inang. Di tolu hari raya on. On ma napasik kopon las niroha nasida, hira adong manahurang molo so diulahon nasida na tolu hari raya on. Molo dihita rupani, songon hari raya Natal ma manang hari raya Paskah. Ido puncak las nirohani dihita halak Kristen. Hira hurang sikop dohita molo somor Natal. Jala ngata alami sadiri di bagasan sataonon amang inang buhado pakilala ata soboi hita mamestaon ari haheoni duhata Yesus. Bagaimana perasaan kita ketika tahun ini kita benar-benar tidak bisa memestakan hari raya Paskah di gereja seperti biasa. Kita hanya bisa merayakannya di rumah. Hira adong dona hurang, seperti ada yang janggal, ada yang kurang sehingga membuat mungkin sukacita kita menjadi tidak sempurna. Alani ido umbahen nagabe wajib do hari raya parlape-lapeanon. Hari raya parlape-lapean manang hari raya pondok daun. Jadi tujuanna sautikna emang inang taringotu hari raya pondok daunon. Tujuanna adong dua. Naparjolo ima laho marningot denggan basa ni Jahoba. Nanaung manogunoku akka oppu nasida
haruar sian tano parhatubanan di Mesir. Mengingat kebaikan Tuhan yang telah membimbing nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Napaduahon laho marningot denggan basa ni Jahoba di akka pasu-pasuna. Marhite akka naniula ni tangan nasida. Ima seperti hasil tani dan hasil ternak. Jadi ingin mengingat betapa besar berkat Tuhan kepada mereka melalui hasil dari pekerjaan mereka, hasil dari jerih payah mereka di bagasan satu tahun melalui hasil tani dan hasil ternak. Jala sasitongna taraya hondo ari raya pondok dauno namanginang di huriat taha KBP. Ima namarguar pesta gotilon. Jadi dang asal-asal dibuat ya manginang. Adong do sejarahna jala adong do tersurati di bibelta jala ido siena jolo di ulahon bangso Israel. Jadi neng marhite pesta gotiloni naeng marningot hita di denggan ni basa Jahoba di hita di akka pasu-pasuna di ngoluta marhite akka pacariata marhite akka naniula ni tangata di bagasan sataun boloni. Jala ari raya pondok daunon manginang ikon pituari dolelengna di rayahon bangso Israel. 7 hari lamanya harus dirayakan, dipestakan oleh bangsa Israel. Jadi boi mata bayakon molo hita dihalak batak sadari do pesta di kita. Pesta pangoli anak misalnya holan sadari do alai ngasongoni lojana. On bangsa Israelon ikon pituari pituborngin namanginang. Mamestahon ari raya pondok daun. Jadi porhat siang pangatusioni adong ma opat hal nanaing guru honota siang turkukon nanaing hangolu honota siang turkukon naparjolo ima di ayat 10 tolu sahab di ayat 10 opat a ujahalan mamuse tuhita boi tapahiutihut di bagasan rohatta. Ikon marari raya parlape-lapean ho pituari lelingna. Ia dung dipapungu ho parbue sian pardegianmu, dohot sian pangilanganmu. Jala ikon marlas niroha ho di ari rayamu, songoni ho dohot anakmu, dohot borum, dohot seterusna. Nanang gidok disontu akke bangso Israel amang inang ima, dung sae ho mangula ikon marlas niroha ho. Setelah engkau bekerja, kamu harus beristirahat, berpesta, dan bersenang-senang. Lapatanna ikon boi dohita merayakan kehidupan. Merayakan kehidupan artinya ikon adong do keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Ikon boi dohita dung sidung hita mangula, dung sidung hita karejo, ikon boi dohita beristirahat. Manang marlas niroha. Jadi ikon adong do keseimbangan. Dang boi taporsir ngolukta holan namangula, mangula, mangula. Jala dang boi muse hita holan beristirahat. Tiap hari holana beristirahat, bersenang-senang dang boi. Debata mandok ikon adong do keseimbangan. Dung sae ho mangula, ikon beristirahat do ho, ikon marari raya ho, ikon marlas niroha. Jadi ikon adong do keseimbangan. Jala muse nanang didok sian ayat 10 toluon, ikon di bagasan las niroha ho mangula nasa ulaonmu. Ikon di bagasan las niroha ho mangula nasa ulaonmu. Engkau harus bekerja dalam atau dengan hati yang penuh sukacita. Molo tarimang ya mang inang, molo tasukun tu bagasan dirita, las dorohata mangula akka karejetas di bagasan moluta salelingon. Apakah kita bersuka cita melakukan pekerjaan kita selama ini? Apakah pekerjaan kita sudah mendatangkan sukacita kepada kita atau justru menimbulkan banyak perselisihan, menimbulkan banyak perbedaan pendapat, menimbulkan banyak pertengkaran di antara keluarga kita? Apakah kita setiap hari ketika pulang ke rumah setelah bekerja, apa yang kita tunjukkan kepada keluarga kita? Apakah senyum atau justru olah nama rumutungut. Asal mula karejo marumutungut. Mula karejo marumutungut.
gabetu buma aka sogoni roha aka perselisihan. Ima nanaing bisuk kuntu hita marhite poina parjoloon. Jadi salinai ikon adong to keseimbangan di hita nakarejo dohot na beristirahat. Dohot ikon di bagasan lasni roha dohita mangguna nasa ulawata. Alai siani gabeboy de tumbuh sada sukun-sukun amang inang, amang molodang songoni gabedang boy hami mangan. Kalau kami tidak bekerja terus, kami tidak bisa makan. Kalau kami kebanyakan istirahat atau kami bagi 50-50% istirahat dan bekerja, kami tidak bisa hidup enak amang. Kami tidak bisa hidup enak, anak-anak kami tidak bisa sekolah. Jadi dang namang orai amang inang kita laho bekerja keras. Dang nama ngorai hita banting tulang laho pasik kola hondak dana. Alai nanain biuduk sianon ima sotung alani gabese iga pamatang ta. Sotung alani karejota badan kita tubuh kita jadi rusak sehingga semua itu menjadi sia-sia. Sotung alani gabese iga parsaorat ta tudebata. Jangan sampai karena pekerjaan kita hubungan kita kepada Tuhan menjadi rusak. Suang-songoni hubungata tuaka keluargata, tuaka saudara, tuaka dongan. Jala sotung alani i gabese gama muse hubungan paruma tanggal. Gabe hola namar badai alani kare itu. Jadi salinai ikon adong keseimbangan. Unang songon prinsip hidup pemuda zaman sekarang yang sering saya dengar. Mencari uang, bekerja untuk mencari uang sampai stres, lalu uangnya dipakai untuk menghilangkan stres. Jangan sampai kita bekerja mencari uang sampai stres, lalu uangnya dipakai untuk menghilangkan stres. Terus berputar-putar seperti ini. Adong do keseimbangan antara mangula dohot beristirahat. Imana parjolo. Napa duahon dina mangula nasa ulata. Ketika kita bekerja di dalam hidup kita, ikon pos dorohata tudebata. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan pekerjaan kita, ikon pos dorohata tudebata. Kita harus berserah, kita harus yakin kepada Tuhan. Ala boha, ala dipasu-pasu debata dosa luhut nasana niula nitangata. Dipasu-pasu debata do nasana niula nitangata amangina. Takas do didok di ayat 15. Ai pasu-pasu ni Jehova debatam maho disaluhut gogo ni tanomu dohot disaluhut ulaon ni tanganmu dibaheni ikon marlas ni roha situtuho. Jadi salinai di pasu-pasu debata dosa saluhut nani ulan ni tangata. Alani ikon marlas ni roha mahita mangulahon nasa ulauta. Bohama carana Tuhan naing memasu-masu karejota molohi tape dang dibagasan las ni roha mangulahot sa. Bagaimana Tuhan mau memberkati pekerjaan kita kalau kita pun tidak di bagasan, tidak di dalam sukacita melakukannya. Bagaimana Tuhan mau memberkati pekerjaan kita kalau kita pun malas-malasan, kalau kita pun selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh terhadap pekerjaan kita. Atong las marohamuna mangulahon karejomuna amangina. Las marohamuna mangulahon nasa ulaunmuna di portibion. Unang marungut-ungut. Pos maroham ai pasu-pasu ni debata dosa luhut naniulan ni tangan muna. Tati rumah bangsa Israel ai tujuari malelingna nasida marpesta. Tujuari malelingna nasida merayakan kehidupan mereka. Tujuari malelingna nasida patupahon ari raya parlape-lapean. Ia saluhut parbuen di tangan nasida di pasu-pasu debatado. Saluhut parbuen nasida marharorowan sian debatado. Semua yang mereka peroleh di dalam hidup mereka hanya berasal dari Tuhan. Mereka sadar betul itu merehidupan mereka, merayakan kesuksesan mereka selama 7 hari. Mereka sadar betul semua yang mereka peroleh adalah pemberian Tuhan. Boha hita mangina. Sotungadong hita naman suadahon kuasone debata, sotungadong hita naman suadahon gogone debata,
sian sude na adong dingolutta. So tung adong hita na mansuadoh hu asa na debata, marhite ak kasilehon-lehon tungolutta, marhite ak karagam di pasu-pasu di bagasan ngolutta. Ay sian debata do sude ya mangina. Sian debata do sude na tajalo di bagasan ngolutta. Semua yang kita peroleh, semua jerih payah kita merupakan campur tangan Tuhan. Alani'i pos maroham, las maroham, ima napa duahon, napa toluhon, songon dia pe gogona hita karejo, songon dia pe rikotni akka ulauta, songon dia pe sibukna pekerjaata, unang gabe lupa hita tudebata. Sebagaimanapun kita bekerja keras, sesibuk apapun pekerjaan kita, sepenting apapun itu pekerjaan kita, jangan sampai membuat kita menjauh atau bahkan lupa kepada Tuhan. Ikon taingot do hadaulaton tu debata. Ikon taingot do beribadah kepada Tuhan. Digejang ni akka ulaut tasiganupari. Di 1 Timotius 4 ayat 7 didok do pasomal-somal madirim mangulahon hadaulaton. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ikon talatih do unang alani karejota gabe lupa hita marminggu. Unang alani karejota gabe lupa hita patupahon partangiangan. Sotung alani ulaonmi, sotung alani ulaota gabe mandau hita tu debata. Aiboi do dibuat debata, Tuhan bisa mengambil dalam sekejap pekerjaan kita. Bahkan kita sudah melihat di masa pandemi puluhan ribu orang bisa dengan begitu saja lepas pekerjaannya. Itu merupakan hal yang kecil bagi Tuhan amanina. Kita semua pun bisa lepas pekerjaan kita, bisa hilang semua harta benda kita hanya dalam sekejap. Tuhan jauh lebih dari mampu untuk melakukan itu semua. Bukan hanya pekerja, sekelas pilot pun bisa kehilangan pekerjaannya. Orang-orang yang sekarang duduk di perusahaan besar bisa dengan begitu saja, bisa dengan sekejap kehilangan pekerjaannya hanya dalam sekejap oleh karena COVID-19. Alani'i molosonari dilehon Tuhani dope Tuhamu akka ulaon nadenggan akka pekerjaan nadenggan ulahamu ma di bagasan lasni roha. Ulahamu ma jala ingot hamu ma pasahat hamuleton muna mengucap syukur kepada Tuhan. Ingot hamu mar minggu. Ingot hamu mangulahon akka hatani debata di bagasan ngolumuna. Jala sadahal do taringot tu ibadahon dang hita na melayani Tuhan di bagasan parminggota manginam. Bukan kita yang melayani Tuhan ketika kita datang ke tempat ini saat ini. Tetapi sebaliknya, Tuhan sedang melayani kita melalui ibadah minggu ini. Tuhan sedang melayani kita melalui firman yang kita dengar. Tuhan sedang melayani kita melalui memberikan bekal kepada kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena itu jangan pernah sepele, jangan pernah abai dengan kebaktian bersama Tuhan. Ketika kita sepele, ketika kita abai di dalam ibadah minggu, di dalam ibadah partangiangan, di dalam ibadah apapun itu, sama artinya kita sudah menyepelekan Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Ketika kita abai di dalam satu ibadah, kita sudah mengabaikan Tuhan di dalam ibadah tersebut. Namangihut molodidok beribadah lapatanna dang holan ibadah minggu anong inang. Ketika dikatakan tentang beribadah, bukan hanya berbicara tentang ibadah minggu, bukan hanya beribadah pada saat partangiangan atau lain sebagainya. Tetapi mari kita buka Roma 12 ayat 1. 20 menit tuh yang menginang boy dope setengah jam naya teh. Kita buka major Roma 12 ayat 1. Rom bintu 12 ayat 1.
rap mahita manjaha. Nahu apoi mahamung ale akadongan ngadapat manginang. Rom 12 ayat sada. Rap tajahama. Nahu apoi mahamung ale akadongan marhite hite asini rohani dewata. Pasahat hamu ma daging muna bahen pelean na mangolu. Nabadia na hinalomohon ni dewata. Ima hadaulaton ni namaroha. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sekali lagi bukan hanya kewaktian kita di hari Minggu, bukan hanya pertanggungan kita di hari Selasa malam, tetapi seluruh hidup kita ini adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, seluruh langkah kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam keluarga kita, itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Alani unang ta segai pamatang ta, unang ta segai ngoluta, unang ta cemari. Pamatang ta dohot akka pangalaho, akka pikiran narwa. Jangan kita rusak tubuh kita, jangan kita rusak hidup kita dengan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal atau bahkan pikiran-pikiran yang jahat. Karena itulah tempat kediaman Tuhan. Karena hati kita inilah, tubuh kita inilah tempat Tuhan berdiam diri dan bekerja di dalam hidup kita. Salinai dang holan di gerejaon kita beribadah marhadaulaton. Gabe taringat doau, jadi teringat saya satu foto yang pernah saya lihat di Facebook, foto gapura sebuah gereja. Saya tidak tahu ini ada di daerah mana, tapi kalau kita mengingat, kalau kita pasti pernah melihat gapura gereja yang ada di kampung kita sana, di Sumatera Utara, entah di Toba, di Samosir atau dimanapun, biasanya gereja-gereja masih memiliki gapura. Kalau kita mau masuk ke pekarangan gereja itu, yang tertulis di situ biasanya selamat datang di HKBP ini, di HKBP B, di HKBP C. Dan ketika kita mau keluar dari gerbang gereja itu, apa yang biasanya tertulis di situ, Manginang? Mulak mahamu di bagasan dame, manang dame madihamu. Itu yang biasanya tertulis di gerbang gereja. Mulak mahamu di bagasan dame. Tetapi foto yang saya lihat ini benar-benar membuat saya tercengang. Benar-benar membuat saya tersentuh, tertampar bahkan Amanginang, karena yang tertulis di situ, ketika kita mau keluar dari gereja itu, yang tertulis di situ adalah selamat datang di gereja yang sesungguhnya. Ketika kita mau keluar dari gereja itu, setiap orang jemaat yang baru pulang beribadah pasti akan membaca tulisan itu di gapura itu, hendak pulang ke rumahnya, selamat datang di gereja yang sesungguhnya. Itu benar-benar mengingatkan jemaatnya, benar-benar mengingatkan setiap orang yang membacanya bahwa ibadah sekali lagi bukan hanya di gereja. Hidup kudus bukan hanya berlaku di gereja. Hidup orang benar bukan hanya berlaku ketika hari Minggu. Tetapi setiap hari, setiap perjalanan hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Dan ada lagi satu ilustrasi tentang iblis dan malaikat. Jadi pada suatu hari, iblis berdiri di depan sebuah gereja yang penuh sesak. Iblis berdiri mengamati setiap orang yang beribadah, mengamati setiap jemaat yang beribadah di gereja itu sangat penuh, bahkan sampai duduk di luar. Lama ia mengamati, lalu lewatlah malaikat Tuhan dan berkata kepada iblis itu, "Mengapa engkau lama sekali berdiri di situ? Percuma engkau berdiri di situ, karena semua orang itu sedang beribadah kepada Tuhan. Hati orang itu semuanya sedang tertuju kepada Tuhan." Lalu apa kata si iblis sama Inang? "Mereka hanya 2 jam saja di dalam sana. Itu pun ada yang tidur, itu pun ada yang main game, dan tidak konsentrasi, tidak tertuju hatinya kepada Tuhan. Setelah mereka keluar dari gerbang ini, mereka akan lupa dengan firman Tuhan yang mereka dengar. Disitulah kesempatan bagiku untuk menangkap mereka. Disitulah kesempatan bagiku untuk menguasai hati mereka, menguasai hidup mereka, sehingga mereka lupa kepada Tuhan." Jangan-jangan kita yang sedang diamati oleh iblis itu, Amang Inang.
Jangan-jangan kita yang sedang dipantau, hendak diambil hati kita, hidup kita oleh iblis itu. Karena apa? Karena kita tidak tertuju kepada Tuhan. Untuk itu sekali lagi, untuk kesekian kalinya saya mau bilang, beribadah kepada Tuhan bukan hanya di gereja. Beribadah kepada Tuhan tidak cukup hanya 1,5 jam kita berada di ruangan ini. Tidak cukup hanya hari Minggu. Melainkan seluruh hidup kita, seluruh perbuatan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita adalah ibadah kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita bekerja dengan baik, bersekolah dengan baik, menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, tentang persembahan kepada Tuhan. Di ayat 16 sampai ayat 17, jaladang jadi rumar boti ro manang ise tua dopan mi jahoba. Ganuk tahe marguru tuna tarlehon tanganna. Hobar tu pasu-pasu naung nilehon mi jahoba debatam tuho. Setiap orang jangan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Hendaklah semuanya memberikan sesuai dengan apa yang telah ia terima. Tudos dotu epistelta di mingguan di Markus 12 ayat 41 244 napaingoton hita ditiki hita mangalehon pelian tu debata dang nominalna dibereng debata. Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya berapa yang kita berikan, apa yang kita berikan, melainkan Tuhan melihat hati yang memberikan. Hati kita ketika memberikan persembahan itu. Apakah kita memberikannya dengan penuh rasa syukur? Apakah itu murni dari ketulusan hati kita? Atau kita memberikan karena keterpaksaan? Atau kita memberikan supaya dilihat orang? Marilah kita berkaca kepada Ibu Nababalu, Ina Nababalu di Episteli Namangalehon Sasen Manang dua peser yang jauh lebih sedikit dari persembahan orang-orang kaya pada saat itu. Tetapi ia memberikan dengan ketulusan hatinya. Ia memberikan dari kekurangannya. Ia memberikan murni tulus kepada Tuhan. Ido nanaing guru honot tasian epistel di mingguan. Sekali lagi, kalaupun manusia melihat dari nominal, manusia melihat dari jumlah, tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Tuhan hanya melihat hati yang memberikan. Jala sasitongna dakya dipangido Tuhan saluhut na adong dingolutta. Bahkan satu ngapedakya dipangido debata. Tuhan tidak pernah meminta kita memberikan setengah dari harta kita atau semua yang bisa kita berikan. Sesungguhnya bukan itu amangino. Karena ada lagi satu cerita terakhir tentang seorang pendeta dan anaknya yang masih kecil. Jadi suatu ketika di hari Minggu, pendeta ini berkhotbah tentang persembahan. Ia mengatakan, berikanlah seluruh yang ada padamu kepada Tuhan. Berikanlah persembahanmu yang terbaik, kalau bisa semuanya engkau berikan kepada Tuhan. Engkau berikanlah itu kepada Tuhanmu, bisa melalui gereja ataupun melalui orang-orang yang kesusahan di sekitarmu. Ketika ia berkhotbah, anaknya yang masih SD mendengar khotbah itu. Lalu setelah kebaktian selesai, seperti biasa, pendeta pulang ke konsistori dan anaknya ini pulang duluan ke rumahnya. Ketika tiba di rumah, datanglah seorang pengemis. Pengemis meminta-minta kepada anak kecil itu, "Tolong nak, saya belum makan 2 hari," katanya. Lalu apa yang dilakukan oleh anak kecil itu? Ia pun teringat akan khotbah bapaknya tadi, berikan semua yang ada pada miliki. Oh iya, tunggu sebentar pak, saya akan ambilkan. Lalu ia bungkuslah semua nasi, ia bungkus semua lauk, semua sayur, ia berikan kepada pengemis itu. Lalu ia melihat lagi pengemis itu sepertinya bajunya sangat lusuh, sangat kotor. Lalu ia bilang, "Sebentar ya pak, ada lagi yang saya mau berikan kepada bapak." Lalu ia ambil 3 pasang baju bapaknya yang paling bagus, baju pendeta itu yang paling bagus, lalu ia berikan kepada pengemis itu. Tidak lama kemudian bapaknya pun pulang, pendeta itu pulang dengan perut yang lapar, siap untuk makan, tetapi apa yang ia lihat di turung saji, semua kosong. Nasi tidak ada, lauk tidak ada,
Bahkan baju-bajunya pun tiga pasang yang paling bagus tidak ia temukan. Tetapi ia tidak bisa menyalahkan anaknya karena ia salah menyampaikannya. Ia salah menyampaikan yang dimaksud Tuhan. Jadi dari situ kita belajar bahwa Tuhan tidak membutuhkan harta kita, kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak penting bagi Tuhan uang kita. Tidak penting bagi Tuhan harta kekayaan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ketulusan kita memberikannya kepada Tuhan. Bagaimana kita memberikannya supaya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terutama bermanfaat bagi perluasan gereja Tuhan, kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, memberi sesuai dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kalau kita telah menerima banyak, marilah kita memberi banyak. Kalaupun tidak sebanyak orang itu kita menerima, berilah yang secukupnya, yang ada pada kita, yang sanggup kita berikan, yang mampu kita berikan, yang tulus kita berikan kepada Tuhan. Karena itu yang terakhir, berbicara tentang persembahan, ada dua hal yang perlu kita ingat sekali lagi, Amang Inang. Ini yang terakhir. Yang pertama, talehon peleat tatu debata dang asa dipasu-pasu hita alai ala naung dipasu-pasu debata do hita. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati. Sekali lagi, berikanlah sesuai apa yang telah engkau terima dari Tuhan. Yang kedua, lagu yang setiap minggu kita nyanyikan, buku ND nomor 204, Nasana nilehon mi tondi ro di pamataku, hosa dohot gogoki ro di saluhut ni ro di saluhut artaku, hupasahati tuho naso utsatok kudo. Jadi memberikan persembahan kepada Tuhan bukan menabung. Memberikan persembahan kepada Tuhan bukan investasi yang bisa kita harapkan akan kembali kepada kita lebih besar. Memberikan kepada Tuhan bukan menabung yang bisa kita harapkan segitu juga yang nanti yang akan kita terima kepada Tuhan. Oleh karena itu, molodidok naso utsatok kudo, ketika kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, tidak perlu kita ingat-ingat lagi yang ini. Tidak perlu kita pikir-pikirkan, tadi sudah sekian yang saya berikan, berarti minggu depan hanya sekian yang saya berikan. Tidak perlu. Karena apa? Sekali lagi, memberikan persembahan kepada Tuhan bukan menabung, bukan investasi, melainkan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima di dalam hidup kita. Di pasu-pasu debata mahita, jaldi pergogoi mahita, mangulahon hatana. Amin martangi yang mahita. Oleh tema Tuhan, di pasahat nasa rohana mitua dopanmu, di siala daung sipul hami manangi hon hatam ale Tuhan, napaimaton hami asa tulus rohanami marha daulaton beribadah holan tuho ale Tuhan. Jala asa tulus hami mangalehon pelean nami tuho ale Tuhan, marhite hobar tunanaung dijalu hami sian asini roham ale Tuhan. Dibuak kami do ditangiang nami ale Tuhan, bangsa doot negara namion, terlumobi di bagasan pandemi COVID-19 sian ale Tuhan. Saya urupi mahami, laho mencari jalan keluar yang terbaik, laho mencari solusi terbaik, asaboi malum portibion ale Tuhan, asaboi malum akadongan nami dari bagasan parsahiton, terutama namar sahit COVID-19 ya ale Tuhan. Asi maroham dihami. Marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangi yang hami tuho. Tapapungu mapeliata menginang pilihan parjolo dohot pilihan paduahon. Huhut marende hita sian buku ende nomor 600 siapulu sada ayat sada rodi ayat 2. Pasahat matu cinta Yesus selalu
Mulyate mata pasahat tutuhat tabarring kebasei napa imotok kita marhite na posona asa sai toktong maka burjuan ngulu na marhada ulaton di bagasan ngulu tasigano parek dipaingot do hita asa marparbuai hon hada ulatoni marhite na sai toktong pasahat hon pelean tu debata sia sadok hanguluata hobar tu pasu-pasu naung nilehon di jahoba debata dada sian lobi-lobi. Atau hamu akan nau pinaduan di debata, hot mahamu merhapor sia kolam tu debata. Patuduhon mangulu nama hadaulaton jalaga biak kaparoha mauliate mahamu disadok ngulumuna. Didok hatan di debata tuhita. Nahu apoi mahamu aliak karungan, marhitehite asini rohani debata. Pasat hamu madaging muna bahin pelean nama ngulu, nabadia. Nahin ala mohon ni debata ima hadaulatun ni nama roha atong borhat mahamu tutong-atongani keluarga masyarakat dohut saluhut na humaliyam gabi pilihan na mangulu jala nama hadaulatun mahamu. Ali debata amanami na ribanu agijang bodoh haroruan ni saluhut silehon lehon na ringgan dohot na sauli basan na mau diutus upasat hami maasian na nilehon mitu hami kelean nam tuho sajalo maiga biwak na khusus di jelung pasu-pasu maija laramoti asa uparhasi ang hami keleanon patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portidion. Buhai marohanami marhite ide terdim. Asalamu tadahami gudang misi leho-leho mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saut malu mani roham di banu atau ngawon songon na di banu agijang. Leon matu hami sadari on hangu dua siapari. Sesa madu sanami songok pane sanami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Ngunang hami tiga tu pengucunan. Palua mahami sian pangagok.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita. Disodakkan Tuhan Dewata Mawohina Tuhita jala asima rohana midahita. Didopakkan Tuhan Dewata Mawohina Tuhita jala di pasar pemadamena tutor ditami. Amin. Amin, amin, amin.